Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di penghujung bulan Ramadan ini, saya Muhammad Hakim Bawazir tetap mencoba memberikan pengobatan ruqyah syariah bagi sahabat muslim yang mengalami gangguan-gangguan makhluk gaib. Mudah-mudahan mereka semua disembuhkan dengan izin Allah dan kita selalu diberikan pertolongan dan perlindungan dari tipu daya syaitan. Assalamualaikum Mas Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Saifullah. Ini rencana hari ini Mas Saifullah mau diruqyah. Iya, Pak Ustaz. Betul ya? Betul. Memang apa sih yang membuat Mas Saiful ini minta atau pengen diruqyah? Ini ada masalah apa ya? Yang pertama terkait dulu yang sering saya mengamalkan amalan yang istilahnya tidak sesuai syariat Islam. Oh, masya Allah. Jadi pernah ngamalin sesuatu yang memang bertolak belakang dengan syariat. Iya. Kalau di Sunda itu seperti buhun, ilmu buhun gitu mungkin. Oh, iya. Yang kedua mungkin efeknya kayaknya berat itu untuk ibadah. Berat badan ya. Iya. Ganggu ibadah juga nggak? Mengganggu. Mengganggu, iya. Sangat mengganggu ya, bikin nggak khusyuk sholat, malas kadangnya. Malas itu. Okay. Buhun itu sebetulnya kayak apa ya, adat istiadat dari orang Sunda yang biasanya dibaca oleh nenek moyang kita. Antara Sunda Buhun dengan Kejawen memang memiliki satu kemiripan, terutama dalam amaliah-amaliah mereka, adanya puasa, adanya tirakat, dan lain sebagainya. Namun memang kalau dalam kita tengok dalam ajaran Islam, tentu hal seperti ini tidak ada. Insya Allah Mas Saiful pada malam hari ini saya akan coba bantu untuk melakukan terapi ruqyah syariah dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Oke, bismillah. Insya Allah kita akan mulai prosesi ruqyah ini. Silakan Mas Saiful pejamkan mata dan awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayyul qayyum wa natubu ilaik min kulli dhanbin wa min jami'i syurur. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana su'ulana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث أصلح لنا سؤولنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام Kalau sadar dan mendengar, itu saya mendengar. Gitu. Saya mendengar dan saya sadar, tapi badan itu dikendalikan oleh khodam. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Dan ketika saya mencoba untuk melakukan ruqyah, memang
apa ya, jin yang ada di dalam tubuhnya itu cukup unik ya. Karena serta-merta dia mengancang-ancang gitu, seolah-olah saya ini sebagai musuh dan ingin dikalahkan atau dilumpuhkan gitu. Dengan dia memasang apa strategi penyerangan, dia masang kuda-kuda, dan entah apa yang dia lakukan, yang jelas memang indikasi makhluk itu ingin menyerang kepada saya. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Cahaya. Anda ini siapa? Khodam. Khodam Nasaha. Kenapa Anda melawan saya tadi? Anda melakukan teknik atau gerakan-gerakan penyerangan. Anda enggak suka kalau saya bacakan ayat-ayat Allah. Sautik. Tapi kenapa Anda ingin menyerang saya? Ngajajal. Masya Allah. Tiba-tiba makhluk yang merasukinya itu duduk di hadapan saya dan mencoba untuk membuka komunikasi atau dialog. Dia mengatakan bahwasannya apa yang dilakukannya tadi itu bukan dalam rangka menyerang atau ingin melumpuhkan saya, tetapi hanya sekedar ingin menjajal tentang ilmu yang saya miliki gitu. Padahal saya hanya membacakan ayat suci Al-Qur'an, dan mulailah tipu daya dikeluarkan. Sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa Anda ada atau berada di tubuh Saifullah? Incu orang. Incu. Masya Allah. Jin selalu mengaku memiliki incu manusia. Jadi akhirnya atau karuhunar itu buka kodam bang. Ah, terus buka pikirin dipikir ke budak itu intinya kurang senang ke dia. Kenapa ada tangan yang menghadap ke sana terus? Ada siapa itu? Dewa. Dewa. Masya Allah. Apa yang dia lakukan kepada Anda? Hampura. Mau ngajajal-jajal di mau. Wah, mau ngajajal-jajal di. Ampun. 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 Mau sekali-kali di ngajajal. Oke, sahabat muslim, saya juga enggak tahu ini apa yang terjadi oleh peserta kita, tiba-tiba dia kerasukan dan dia merasa makhluk yang ada di dalam tubuh Saiful ini dia melihat dewa, padahal dalam Islam itu tidak ada istilah dewa. Cuman dugaan saya ini memang ada sosok makhluk jin yang coba gak senang dengan jin yang ada di dalam tubuh Saiful. Nah, Anda mengaku Anda seorang muslim. Muslim. Bisa Anda baca syahadat? Bisa. Coba dengarkan, saya dengarkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masyaallah, Anda jin muslim. Mohon bah. Berarti saya berhadapan dengan jin muslim yang hakikatnya masih saudara saya. Karena saya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa makhluk di dalam tubuh Saifullah? Oh, banyak. Teman Anda atau Anda memang tidak kenal? Tidak kenal. Tidak kenal. Masya Allah. Tugas Anda berarti apa di dalam tubuh Saifullah ini? Membiarkan tubuh Saifullah dimasukkan berbagai macam makhluk. Pada akhirnya dialog-dialog yang saya coba bangun dengan makhluk jin yang berada di dalam tubuh Mas Saifullah itu menunjukkan bahwasanya jin nasab tersebut adalah seorang jin muslim. Namun ada satu yang ironis. Satu segi makhluk jin tersebut mengatakan dirinya sebagai penjaga, tetapi keberadaan jin nasab yang diakuinya
tidak bisa menghalau keberadaan makhluk-makhluk lain yang berada di dalam tubuh Mas Saifullah yang kerap sekali mengganggu amalia solehah yang hakikatnya berasal dari jin-jin yang jelas-jelas bukan merupakan jin muslim atau jin yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Anda pun tidak memiliki kemampuan untuk dapat memberikan perlindungan kepada Saifullah. Iwalkin budak ieuna sebenarnya. Tinggal di budak ieuna. Gitu ya. Aki mah teu bisa naon. Anda tidak bisa apa-apa. Budak ieuna we sing rajin salat. Ngaji. Astu. Aki da moal bisa naon. Emang loba punten lah. Bahkan untuk menghalau jin-jin kafir pun Anda tidak mampu. Bagaimana Anda bisa mengaku sebagai khodam? Masya Allah. Dan saya harap dengan ikhlas saya meminta kepada Anda untuk meninggalkan tubuh Saifullah. Biarkan saya mencoba membersihkan tubuh Saifullah dari segala bentuk gangguan-gangguan jin. Boleh saya tahu atau Anda memiliki nama? Siapa nama Anda? Hasim. Hasim. Wahai Hasim, hamba Allah, saya meminta kepada Anda dengan izin Allah keluar dari tubuh Saifullah. Insya Allah, saya akan bimbing semampu apa yang saya bisa. Insya Allah. Oke. Alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah. Ustaz. Abi pamit nitip budak ieu. Insyaallah, insyaallah dengan izin Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jin yang berada di dalam tubuh Mas Saifullah pun mengaku kalau dia memiliki nama dengan sebutan Hasyim. Dan jin tersebut meminta kepada saya untuk mau membimbing Mas Saifullah agar lebih dekat ke dalam ajaran Islam. Dan Hasyim pun serta-merta akan meninggalkan tubuh Mas Saifullah karena memang keberadaan dirinya tidak dikehendaki oleh Mas Saifullah. Dan terjadi muntahan-puntahan sebagai tanda jin nasab yang berada di dalam tubuh Mas Saifullah atau jin Hasyim tersebut telah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasafati safa fazajirati jazara fattaliyati zikra inna ilahakum lawahid. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. Lalu setelah Hasyim keluar dari dalam tubuh Mas Saifullah muncullah satu sosok makhluk yang mencoba berkomunikasi atau yang mencoba berinteraksi dengan saya. Keberadaan dia ini memang sungguh-sungguh luar biasa karena apa? Ada pergerakan-pergerakan tangan yang mengisyaratkan bahwa jin ini memanggil bala tentaranya. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Siapa ini? Weh, naon kita siap? Hah? Kunaon kita? Anda kenapa? Panas. Panas? Anda sudah berapa lama di tubuh Saifullah? Can lima. Hah? Can lima. Sudah lama? Can. Belum lama. Apakah di saat Saifullah belajar ilmu buhun? Betul? Benar. Anda asalnya dari situ? Jangan berbohong. Masya Allah. La quwwata illa billah. Anda muslim? Lain. Hah? Lain. Lain? Lain. Masya Allah.
Anda bersama siapa di tubuh Saifullah? Bala daing di dia. Banyak teman-teman Anda di situ ya. Balat Anda itu banyak, Masya Allah. Dengan izin Allah, Anda mau nggak keluar dari tubuh Saifullah? Gampang, ngerahkan Aing. Nggak gampang. Si Aki tadi gini sekali. Siapa? Si Aki tadi. Si Aki. Kenapa Aki? Udah keluar. Aing, Aing. Jauh-jauh. Masya Allah. Aki itu yang tadi itu, di nasabnya. Ngobrol yang siap tadi. Oh, Masya Allah. Apakah Anda pemimpin di dalam tubuh Saifullah? Lain sih. Ada pemimpinnya nggak? Iya. Bisa saya komunikasi dengan pemimpin Anda? Yang aing lah heula. Ah, saya nggak biasa bicara dengan anak buah. Yeah, saya nggak. Hah? Ngelakin aing saya. Pemimpin Anda aja panggil. Ya udah nyuain heula arek mah. Dengan Anda? Masya Allah, la quwata illa billah. Saya tanya aing bakal naon? Ah, saya nggak peduli. Ayo, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Kenapa Anda tangannya itu? Pengen copot. Kok bisa pengen copot? Padahal saya enggak apa-apain. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya apa yang dikatakan jin yang merasuki tubuh Mas Saifullah dengan bahasa tangannya telah terputus itu bukan putus menurut persepsi kita sebagai manusia, tetapi terputusnya jalur-jalur yang ada di dalam tubuh Mas Saifullah sehingga dia sudah tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menggerakkan tangan-tangan Mas Saifullah. Ya. Jadi hakikatnya putus bukan putus secara hakiki, tetapi hakikatnya dia sudah tidak bisa menguasai. Jin tidak mungkin bisa putus dengan ayat-ayat Quran karena memang tidak ada dasar atau informasi yang menjelaskan. Namun dari informasi yang kita dapatkan bersumber dari sesuatu yang sahih bahwasanya jin bisa terbakar dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Saya hanya membacakan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa perlindungan. Hebat, lempeng lagi. Gak masalah. Lagi panggil. Hah? Lagi panggil. Saha. Ah, komandan. Pemimpin. Ah, pemimpin Anda, panglimanya. Kadang aing interaksi heula nya. Hah? Interaksi heula. Dia ada di dalam tubuh. Aya. Saifullah. Aya. Oke. Daikeun apa hantu? Masya Allah. Onset. Garan aing kersarek. Lah, Anda sedang tidur. Anda tidak terganggu dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an. Anda dengar tidak saya membacakan ayat suci Al-Qur'an? Rungsing. 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 Anda yang memimpin para jin di dalam tubuh Saifullah. Betul. Dan setelah jin yang mengaku sebagai anak buah atau prajurit itu hilang, muncullah sosok lain yang mengaku sebagai pemimpin dari jin-jin yang ada di dalam tubuh Mas Saifullah. Diganggu hawa nasi nantung kadir. Kadir anggar. Berarti Anda sebelum Saifullah ke tempat saya ini, Anda mempengaruhi agar Saifullah tidak berangkat, begitu? Coba nanti saya tanya Mas Saifullah betul apa enggak. Daki emang babari hatinya di alana. Masya Allah. Berarti Anda yang mengganggu segala macam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Saifullah. Kenapa sih emang? Kenapa Anda lakukan itu semua? Tugas saya. Tugas Anda. Sebelum saya berangkat ke sini, itu ini adalah ajakan ketiga. Jadi ajakan pertama itu serasa badan tidak ingin. Tidak ingin bukan berarti, satu dan kedua itu tidak ingin bukan berarti
saya tidak berpikir bahwa tidak ingin melakukan ruqyah, karena saya berpikir bahwa ini momen untuk saya membersihkan diri dari khodam-khodam yang memang sudah saya perbuat di masa lalu. Nah, ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an, Pak Hakim, itu efeknya adalah ke badan pertama was-was atau seakan gundah. Sudah berapa lama Anda ada di tubuh Saifullah? 7 tahun. 7 tahun. Masya Allah. Bertaubatlah wahai makhluk ciptaan Allah. Mohon taubat. Taubat itu mengakui segala kesalahan yang kita lakukan, segala bentuk kezaliman, kerusakan yang kita lakukan. Salah aing naon? Da aing tugas aing. Tidak. Tugas jin adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Aing apal eta? Aing apal? Budaknya sok maca eta. Ya kenapa Anda tidak mengikuti? Kedeng-kedeng tak ada nyerang ngomong. Surat An-Nas ya tadi. Oh, surah An-Nas. Surah Az-Zariyat ayat 56. Emang aing pantas jeung tobat aing geus ngaganggu budak ieu aing lah. Tugas aing. Tidak ada yang tidak pantas. Semua makhluk Allah yang merasa pernah melakukan kesalahan pantas baginya untuk bertobat, karena Allah Ghafurur Rahim, Maha menerima taubat. Miraku tad. Bukan pinaloko lagi, pasti bisa. Yang penting ada keikhlasan Anda dalam menebus segala dosa-dosa Anda. Era, kok sia teh aing teh. Era aing jadi pemimpin paku taubat sih anak buah aing rek kamaranakeun. Ya ajak mereka semua untuk bertaubat. Ajak mereka semua masuk Islam. Setan, aduh, geus boga jabatan si aing, geus boga jabatan aing. Apakah Era. Anda ingin terus seperti ini? Buat apa jabatan tinggi kalau dalam rangka jauh, dalam rangka memberikan kerusakan? Kepuasan, Masya Allah. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Anda mau kembali memeluk ajaran Islam atau Anda keluar dengan sukarela? Entah si Aki sama Bangkos gitu dah. Aki saha, jin asap tadi. Si Hodam karung budak itu. Itu bagus, Anda bertobat, Anda baca syahadat. Aing sekobrol emang. Cuman aing can yakin, can bisa nu ngayakinkeun aing. Aing salah nu berkuasa di dieu. Nu berkuasa di balik aing. Masya Allah. Emang bener jadi, ajaran maneh taat buktikeun. Hah? Buktikeun ka aing. Buktikeun? Masya Allah, la quwata illa billah. Anda mau serang saya lagi? Mal, sok sia coba serang aing. Saya serang ya. Sok.